Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Adik-adik, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, kalian bosen gak di rumah? Aku bosen banget adik-adik. Tapi, walaupun kita bosen, kita tetap harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan juga kasih kita kesempatan hari ini untuk bisa ketemu, untuk bisa beribadah bareng walaupun secara online. Walaupun kita belum bisa ketemuan dulu. Adik-adik, kita harus selalu bersyukur ya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang aku mau ajak kalian berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan telah menyertai kami hari ini, telah memimpin kami sehingga kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sebentar lagi kami memulai ibadah kami hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Hanya di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau bernyanyi dengan pakai gerakan. Lagunya adalah Yesus Sayang Semua. Pada bisa kan? Bangkit berdiri ya. Papa, semuanya yuk kita ajak anak-anak kita untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Kita buka di kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai 10. Yuk kalau bisa mamanya membaca firman Tuhan ini secara berbalasan. Yuk kita mulai. Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan,
Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Yuk adik-adik, sekarang kita nyanyi lagu Yesus Love Me. Yesus sayang semua loh. Yesus sayang Daryl, Yesus sayang Dylan, Sam, Louis, Toby, Tristan, Oti. Yesus sayang Miss dan Mas, Francie. Pokoknya Tuhan Yesus sayang semuanya. Yuk kita nyanyi lagu Jesus Loves Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, he who died, heaven's gates to open wide. He will wash away my sin, let his little child come in. Yuk adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan siapkan hati, pikiran, dan telinga kami, sehingga kami boleh belajar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Dulu, Adam dan Hawa hidup bahagia dan indah bersama Tuhan. Namun, karena mendengarkan iblis dalam bentuk ular, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah dan telah berbuat dosa. Ada yang ingat? Apa yang Adam dan Hawa perbuat? Ya, mereka makan buah yang dilarang sama Tuhan. Karena dosa, manusia hidup terpisah dari Allah. Dan akhirnya, semua manusia telah tercemar dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Begitu jahatnya dosa, sehingga menyebar ke seluruh manusia, seperti virus corona. Serem ya. Pernahkah kamu berusaha untuk tidak berbuat dosa? Bisakah kamu menjadi sempurna sama sekali tidak berbuat dosa? Tidak bisa, sulit sekali. Wah, gimana dong caranya supaya kita bersih dari dosa? Yuk, kita tonton video Mario berikut ini. Mario bermain untuk menjangkau Tuhan. Kini, sisa nyawanya hanya satu. Dan dengan satu nyawa ini, Mario harus menjangkau titik akhir agar bisa bersama Tuhan. Cukup sederhana. Tapi ada jurang besar yang memisahkannya dari Tuhan. Jurang besar ini akibat dosa Mario. Karena Mario telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena Allah itu kudus, ia tak mampu menerima dosa. Jadi jika ini tantangannya, Mario harus bagaimana? Lihatlah. Mario mencoba ambil keputusan benar. Hidup dengan benar. Tidak cukup. Mario lakukan banyak hal baik. Berbuat baik, jadi sukarelawan.
Bukan. Ah, Mario mencoba taat beragama. Sama sekali bukan. Karena putus asa, Mario mencoba pilihan Yesus. Tanpa ragu, Yesus menghapus jarak dan menjadi penengah Mario dan Tuhan. Yeay! Mengapa Yesus? Karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan agar kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Ia membayar harga yang takkan pernah mampu kita bayar dengan mati di salib bagi dosa kita. Yesus adalah satu-satunya jalan kita bisa menyeberang dan dipersatukan dengan Tuhan. Bagaimana denganmu? Percayakah pada realita ini? Apakah kamu mau mengakui kamu sudah berdosa terhadap Tuhan? Bertobatlah dan percaya bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan serahkanlah hidupmu padanya. Kamu bisa sampai ke seberang. Kamu bisa memenangkan permainan mustahil ini. Karena Yesus sudah memenangkannya bagimu. Adik-adik, Mario itu sama seperti kita yang berusaha kembali ke Allah. Tapi apapun yang kita lakukan, tidak bisa membuat kita bersih dari dosa dan kembali dekat dengan Allah. Apakah perbuatan baik bisa membersihkan kita dari dosa? Tidak bisa. Apakah rajin ke gereja bisa membersihkan kita dari dosa? Tidak bisa juga. Allah punya rencana supaya kita selamat dari dosa. Rencana indah satu-satunya jalan keselamatannya adalah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? Karena Tuhan Yesuslah satu-satunya yang tidak berdosa dan satu-satunya yang sanggup menanggung dosa seluruh manusia. Maukah kamu percaya bahwa Tuhan Yesus sayang sama kamu dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kamu? Bukan orang lain, bukan kamu sendiri, bukan perbuatan-perbuatan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kamu, papa mama, dan semua manusia, termasuk koko cici guru sekolah minggu. Supaya semakin yakin, yuk kita baca ayat hafalan kita bersama-sama ya. Kita buka bersama-sama Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akunya di sini siapa adik-adik? Akunya itu Tuhan Yesus ya. Kita baca sekali lagi ya bersama-sama. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik dan papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom papa mama dan adik-adik. Apa kabar Othniel, Brisel, Max, Sean, Joshua, Elaine, Feli-Feni, Anita, Kiara, dan adik-adik yang lain. Adik-adik, semoga semuanya sehat semua ya. Supaya lain kali kita bisa bertemu lagi di sekolah minggu. Dan tadi adik-adik kan sudah mendengar, sudah memuji Tuhan bersama dengan Ci Anitsa dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ci Leli. Dan sekarang kita mau membuat aktivitas. Aktivitasnya sangat gampang loh, yaitu kita mau membuat salib. Ya, salib seperti ini. Pertama-tama kita siapkan satu lembar kertas. Ya, terus setelah itu kita lipat jadi segitiga. Seperti begini, ya. Terus kita
lipat lagi jadi segitiga, jadi seperti begini. Setelah itu kita lipat lagi jadi dua. Setelah lipat jadi dua, kita bagi lagi, kita gunting jadi tiga. Jadi tiga bagian. Satu, dua. Jadi deh, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman salibnya ya. Dan selebihnya kita bisa membuat tulisan. Tulisan apa adik-adik? Coba lihat nih ya. Di sini kita bisa membuat tulisan L O V C yang artinya kasih, seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Oke teman-teman, mari kita udah selesai, nanti kalian boleh coba di rumah ya aktivitas ini. Dan sebentar lagi Kak Titi akan menutup dengan menyanyikan lagu penutup. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi. Nah adik-adik, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan kita. Hidup kita sekarang sudah berubah. Dulu kita hidup di dalam dosa, tapi sekarang kita hidup di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan sebuah lagu yang sangat indah. Hidupku bukannya aku lagi, tapi ada Yesus di dalamku. Sekarang waktunya kita berdoa syafaat. Papa dan Mama, yuk bantu anak-anak untuk ikut berdoa. Pokok doanya, pertama, berdoa untuk wabah coronavirus 19 supaya cepat teratasi. Pokok doa yang kedua, berdoa supaya anak-anak bisa terus rajin belajar meskipun sedang belajar di rumah. Yang ketiga, berdoa untuk seluruh keluarga, Papa Mama, Opa, Kakak, Adik, baik teman-teman maupun guru dan pendeta, supaya tetap sehat dan terhindar dari penularan virus corona. Para orang tua juga bisa menambahkan pokok doa yang lain. Lalu diakhiri dengan berdoa bersama keluarga dengan doa Bapa Kami.